Halo Talabers. Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Baru 5 hari mengemban tugas, pria ini malah diminta berhenti sebagai kuasa hukum Barada Eliezer yang tengah berperkara. Spekulasi pun bergulir liar di kalangan masyarakat luas. Beberapa berpikiran bahwa pencabutan kuasa tersebut syarat akan intrik politik. Maklum, sejak hari pertama menjadi pengacara, pria bernama lengkap Deo Lipa Yumara ini seringkali manggung di berbagai stasiun TV ataupun media-media lain seperti podcast di channel-channel YouTube terkenal. Sekian banyak teori, skenario, serta fakta-fakta yang ia kemukakan, sepertinya acap kali membuat pihak-pihak tertentu gerah dengan sosok yang kerap disapa Olive ini. Meskipun begitu, dirinya juga didapuk oleh negara untuk mendampingi Barada Eliezer. Hal itu menjadi alasan mengapa Olive tak perlu karir panjangnya yang ia rintis sejak lama tercoreng hanya karena diberhentikan di kasus ini. Jauh sebelum menangani kasus-kasus besar, Olive terlebih dahulu menuntaskan pendidikan di Universitas Indonesia. Bukan hanya di Fakultas Hukum seperti kebanyakan pengacara pada umumnya, pria blasteran Jogja Manado ini juga menghatamkan pendidikan tingkat strata satunya di Fakultas Psikologi di universitas yang sama. Tempaan mental dari keluarga dekatnya membentuk kepribadian yang jauh dari rasa takut, serta memegang teguh prinsip kebenaran. Wajar, ayahnya merupakan seorang angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat terakhir sebagai Sersan Mayor. Hal itu mungkin menjadi latar belakangnya untuk berprofesi sebagai pengacara yang pertama kali ia geluti pada tahun 1998 lalu. Namun, rentetan proses administrasi membuatnya baru bisa secara resmi menyandang status advokat 2 tahun setelahnya. Walau kasus yang ia tangani jarang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, karir pria berambut keribo ini boleh dibilang cukup mulus. Dirinya sempat didaulat sebagai salah satu Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bidang Hak Asasi Manusia. Bahkan, Olive dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia sejak tahun 2019 lalu. Bukan kali pertama ia tersorot kamera. Klien terakhir sebelum bertugas mendampingi Barada Eliezer adalah artis cantik Angel Elga yang tengah bersengketa soal perdagangan uang kripto. Buntut dari kerja samanya dengan mantan istri Haji Roma Irama itu, justru berujung dengan produksi video klip yang menjadikan Angel sebagai bintang utamanya. Ya, sepertinya yang ia sering ungkapkan di berbagai kesempatan, putra dari bintara TNI ini merupakan seorang seniman di dunia tarik suara. Olive bahkan menamai grup musik bentukannya dengan nama Deo Lipa Project. Kegemarannya pada seni musik tergambar dari beberapa kali celetukan-celetukan yang diyakini merupakan kode tersendiri yang sengaja ia sebar ke publik. Lagu pertama adalah Wiru Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Terlebih di akun Instagramnya, ia beberapa kali mengunggah videonya saat melantunkan lagu rohani. Tuhan menemukanku dengan firman-Mu. Termasuk saat duduk di jok penumpang mobil yang kita yakini merupakan sebuah Mazda CX-8. Meski tidak diketahui pasti mobil ini adalah kepunyaan pribadi Olive atau bukan, tetap saja sebuah SUV bongsor ini adalah pilihan yang tepat untuk berlalu-lalang di lalu lintas ibu kota yang padat. Jaminan mutu khas Mazda dengan material-material berkualitas nomor wahid tersemat di nyaris semua bagian, termasuk di bagian door trim yang terlihat di postingan Olive. Apalagi kabin tengahnya juga diisi oleh jok model captain seat, suatu hal yang jarang ditemui di sebuah SUV.
Oleh karenanya, SUV seharga 795 juta rupiah ini merupakan opsi menarik bagi Olive saat mengarungi aktivitas yang padat sebagai seorang advokat sekaligus psikolog. Di kesempatan lain, Olive juga terlihat berpose bersama Angel Elga di depan sebuah Holden EH yang diproduksi antara tahun 1962 hingga 1963. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa sesi foto yang melibatkan sedan klasik ini merupakan bagian dari promosi video klip Dua Lipa Project yang mereka garap bersama-sama. Kemungkinan mobil yang diproduksi pabrikan asal Australia ini adalah properti dari proyek tersebut. Namun bukan tidak mungkin, ex-aktivis 98 ini bakal memboyong mobil-mobil yang jauh lebih mahal dibanding yang bisa ia raih saat ini. Seperti yang diketahui, Olive menggugat pemerintah agar diberi ganti rugi saat diberhentikan sebagai kuasa hukum Barada Eliezer sebesar 15 triliun rupiah. Walau terdengar nilainya lumayan fantastis, pria yang berposisi sebagai vokalis di band bentukannya ini memiliki misi mulia jika gugatannya benar-benar dikabulkan. Salah satunya adalah membagikan para petani dan orang-orang kurang beruntung di seluruh Indonesia. Entah bagaimana kasus ini berakhir, namun bagi Olive, ia tetap diburu oleh awak media mengenai teori-teori yang ia kembangkan sendiri. Entah main aman atau strategi tersendiri, Olive justru melempar kode yang makin membuat pembahasan soal kasus ini makin panjang.